Okey guys, assalamualaikum. Selamat kembali ke Muhammad Zamri Channel. Hari ni kita tak ada aktiviti, kita cuma pergi berkubang berkubang untuk orang-orang kampung. Kalau berkubang ni orang tahu lah, mandi paya ke. Okey, lepas tu kita menjala, bukan saya yang menjala tapi ayah saya yang menjala. Aktiviti mandi paya ni sebenarnya guys berlaku bila musim panas kan, terutamanya budak-budak Felda ke kan. Ha, so bila berlakunya musim panas ni, paya lah tempat yang kita orang pergi untuk sejukkan badan. Mana ada macam waterpark ke apa yang terdekat, kalau ada pun jauh lah daripada Felda ni sendiri. Dan untuk pengetahuan korang, saya berada di kawasan gugusan Felda Bukit Waha, Felda Bukit Waha yang berada di Kota Tinggi guys. Ini antara aktiviti kami yang selain daripada berkemping kan, berpiknik, menjala, mandi paya adalah antara aktiviti kami kiranya saya balik kampung lah. Okey, untuk pengetahuan korang semua, aktiviti menjala ni bukannya aktiviti harian kami lah. So boleh dikira lah berapa kali je yang kita orang pergi. Sebab tu bila kita dapat ikan kecil ni pun kita balik goreng lah, suka budak-budak kan. Bila menjaring kita mesti mengharapkan hasil kan, hasil yang lebih besar ke kan, kita tak statik dekat ikan yang kecil je. So cubalah kan. Ada hasil kita ambil, tak ada hasil pun alhamdulillah, at least kita ada aktiviti untuk kita buat kan. Betul tak? Bila ada budak-budak ni, bila ada aktiviti, ada orang seronok lah kan, walaupun pergi jala dekat parit kecil macam ini je. Nampak jernih dan tenang je kan, air je kan. Sebenarnya air dekat kawasan parit ni berarus guys berarus. So agak kuat juga sebenarnya arusnya. So kawasan yang nampak hijau itu agak dalam juga. So lepas kepala lah. So sebab tu kita orang mandi yang kat sebelah sana je, sebelah hujung je. Okay, peringatan guys, biasanya parit-parit yang dekat kebun-kebun sawit macam ini guys, korang kena berhati-hati lah dekat lintah, pacat, tu semua benda biasa guys. Just peringatan lah untuk korang semua. Okay guys, korang layan dulu ambient suasana di dalam kebun sawit suasana di dalam kebun sawit. Lepas tu ada parit kecil sekali, korang layan je suasana ni. Memang cool gila guys, cuaca pun elok je. Ayah masih lagi berusaha untuk menjala ikan guys dengan harapan mencari ikan yang lebih besar daripada ikan tadi lah. Dapat tak dapat tu nombor 2, nombor 1 kita usaha guys, nombor 1 kita usaha. Untuk pengetahuan korang yang tak pernah pergi ke kebun sawit, beginilah keadaan jalan di dalam kebun sawit guys Dia tak ada tar lah, tapi jalan ada yang rata, ada yang berlubang. Sebab tu kadang-kadang ada yang kawasan yang boleh dimasuki oleh kereta, ada yang tak boleh langsung lah. Sebab tu ramai orang yang masuk ke kebun menggunakan motosikal je guys, motosikal dengan 4x4 ataupun lori sahaja. Sebab keadaan ni lah keadaan jalan.
Okay guys, itu sahaja aktiviti kita untuk hari ini. Kepada sahabat-sahabat yang menonton video ni sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab menyokong. Kita jumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum.